Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Ngawi Solo, tepatnya di kilometer 553B masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa, 11 Juni 2024. Kecelakaan tersebut melibatkan truk pengangkut bawang merah dengan truk tronton pengangkut gula. Akibat kecelakaan tersebut, truk pengangkut bawang merah mengalami kerusakan cukup parah. Dikabarkan, sopir dan kernet truk bawang meninggal di lokasi kejadian. Nurut. Cuma kabel. Bambang. Apa muatan masih lomboy? Bawang. Supirnya kecipit, dua-duanya. Iki plate. Kilometer 553. Cukup satunya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.